Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Alhamdulillah saat ini kami rombongan dari Nabi Jabal sedang menuju lokasi gempa Cianjur, membawa bantuan berupa makanan, minuman, terpal, dan kebutuhan untuk korban gempa lainnya. Semoga hari ini cuaca cerah sehingga bisa dapat menyalurkan bantuan secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Sudah, kami sudah sampai Jembala di posko relawan. Dan untuk selanjutnya boleh di kami untuk berjalan melihat keadaan di jalan seperti apa. Dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Saat ini kami dari Penerbit Jabal berada di posko di dapur umum posko Al-Hilal ya. Ini bisa kita lihat. Ini di sini. Nah, ini desa Sarampar, nggak bisa. Desa Sarampar, itu yang paling parah. Di desa ini kalau kita pernah ya banyak pulihnya. Makanan dan airina di airina internet mah gitu. Di desa. Paling mana ibu? Susu ada ya. Selamat ibu. Ini ada. Kami mudah-mudahan tercukupi kebutuhan pengungsi. Tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan
bersahabat dengan kita. Coba kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat yang telah menitipkan kebaikannya. Insya Allah mudah-mudahan membawa manfaat dan berkah untuk saudara kita yang terkena musibah gempa di Cianjur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.